Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya terima kasih kepada tuan rumah dan para Mas Abdulhak yang telah memberikan amanah untuk memberikan sebuah penjelasan gitu ya. Yang dikasih tajuk ini adalah sejarah agama langit. Ya. Oke. Karena kondisinya seperti ini ya, kita maklumi sedapatnya aja kita ngaji ya. Karena ada tetangga lagi matenan ya, matenan, jadi mungkin agak terganggu, bukan mungkin ya, suaranya masuk sini, jadi ya nggak apa-apa, tidak ada rotan akar pun jadi, ya, jadi jangan terus nggak ngaji, jangan. Ini aku langsung kan? Atau teman-teman Muhammadiyah atau memberi pelaporan-pelaporan nggak ada? Oke. Pertama begini aku mau sampaikan ya, sorry bahasa saya campur-campur gak apa-apa ya, campur-campur karena yo Jawa, yo Batak, yo Sumatera, boys barang-barang. Begini, spesifikasi aku nih itu sebetulnya comparative religion, yaitu perbandingan agama gitu ya. Perbandingan agama khususnya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ya, jadi bawaannya ya begini, saya bawa Bible, ya. Ini kalau Al-Quran kan sudah pada punya semua, jadi aku nggak bawa. Dulu kan, alhamdulillah Pak Heri, ya, dulu aktif mengikuti kajian saya waktu saya punya jadwal di Masjid Taqwa, dulu ya, tiap Ahad pagi kan, ya. Dan alhamdulillah ngapun Pak, saya lupa tadi ditegur oleh Pak Eri duluan, saya lupa karena saya juga nggak mungkin mengenal semuanya. Dan alhamdulillah katanya Pak Eri nggak tahu apakah itu lip service atau ketulusan, katanya saya alat muda. Alat muda kunci lah dari alat nom gitu. Oke, teman-teman Muhammadiyah banyak yang tidak tahu ya, karena kehilangan sejarah. Sebetulnya aku bilang pakar ya, pakar-pakar comparative religion, perbandingan agama itu hadir dari komunitas dakwah Muhammadiyah. Ini jarang yang tahu gitu ya. Pertama kita sebut saja Kiai Bahauddin Dori yang dari Sumenep. Itu berlabuhnya di Muhammadiyah. Gitu. Terus berikutnya Pak Abdullah Wasian Surabaya, itu Muhammadiyah juga gitu ya. Jadi dan ada tokoh-tokoh muda sekarang juga Muhammadiyah. Artinya seharusnya teman-teman Muhammadiyah itu tidak asing dengan perbandingan agama, comparative religion. Karena di sini banyak Kristen yang dari Nasrani itu, yang Yahudinya kan ya hampir sulit kita cari, disebut lah Kristologi kan. Artinya seharusnya teman-teman ini bingung juga supaya dengar nih ya. Jadi anaknya, cucunya itu sudah ada. Bahwa pionir-pionir komparatif religion, perbandingan agama itu lahir dari organisasi Muhammadiyah ini. Tetapi ketika aku dulu kan juga misi apa itu Mas Abdulhak, pengkaderan muda-muda itu apa namanya? KMM. Ya betul. KMM juga kan aku ngisi. Aku kan sudah banyak berhadapan dengan wajah-wajah. Aku tahu mana yang goblok, mana yang pintar, aku tahu itu. Mana yang aku ngomong dia ngerti, mana yang aku ngomong dia nggak ngerti, aku tahu. Ya karena pengalaman aja sih. Dan semua peserta itu blank tentang Kristologi. Jadi sama aja ketika aku ngisi gelas kosong.
seharusnya kan dia sudah punya modal juga kristologi, artinya ada benang merah yang putus gitu loh. Aku sempat ngobrol sama dulu ketua Muhammadiyah kita Pak Rohim ya, bahwa ini almarhum ya Pak Rohim almarhum sempat ngobrol, seharusnya hal ini enggak, jangan sampai terputus benar loh. Tapi ini enggak disampai lo ya goblok apa ya, bukan otakan ini supaya orang goblok benar loh. Ya, sorry bahasa saya belakang. Kalau nggak suka besok nggak usah diundang lagi nggak apa-apa. Ya, gini Mbak, gini Bu, gini Mas, gini Pak. Ya, kelemahan kita karena selama ini kajian kita itu terlalu banyak ketawa, ketiwi, senyum-senyum, jadinya nggak menimbulkan perubahan yang signifikan kepada umat. Nah, saya akan merubah suasana itu, tentunya dengan resiko. Ada resiko ya tidak populer itu ya. Oke, terus ada satu buku ya, buku itu buku ulang tahunnya Muhammad ya. Kalau aku ulang tahun, aku nulis buku, aku biayai, aku cetak, itu nggak istimewa, nggak istimewa. Kalau Muhammad ya ulang tahun, nyetak buku tentang Muhammad ya, itu nggak istimewa. Nah, ini menjadi istimewa karena buku itu, buku ulang tahun Muhammadiyah, gue lupa tahun berapa, dicetak atas inovasi ya, cara pengembangan pemikiran dari Bapak Presiden kita yang pertama Pak Soekarno. Gitu loh. Jadi nilainya beda. Ya. Sayangnya aku juga dapat kopiannya yang dibaca sudah enggak jelas. Jadi negara membikinkan buku ulang tahun Muhammadiyah itu kan. Ya. Cocok ngomong wae yo. Cocok ngomong wae Bu. Aku nek marah kok tak siram banyu. Ngono, supaya ngerti. Aku udah ngajak ke sini supaya enggak sia-sia. Terus wis mangane kuwe, kuwe mangane. Nanti aja ya, dengerin. Nah, di buku itu ya dijelaskan salah satu kenapa supaya Allah merahmati tidur panjangnya Bapak Kiai kita Ahmad Dahlan. Jadi Bapak Ahmad Dahlan itu sering dipanggil Kiai loh, itu Ustad. Cuma mau kenapa generasi berikutnya mau Ustad semua ini? Itulah perlunya kita belajar budaya. Kiai manggilnya Ustaz, saya ini kemaruh Ustaz. Kiai ya. Salah satu tujuan beliaunya, semoga Allah merahmati diri pandangnya, mendirikan Muhammadiyah untuk menghadang misi sendiri yang dilakukan dulu kan zaman belum merdeka, ya belum Indonesia dong, oleh penjajah-penjajah kita, ya Belanda, ya Portugis, ya Spanyol. Jadi sebagai orang Muhammadiyah, seharusnya familiar dengan kristologi. Ya, itu poin yang mau aku sampaikan pertama. Yang kedua, tentang agama langit. Agama langit itu kalau bahasa kitanya agama samawi. Jadi pakar agama itu membagi agama itu menjadi dua. Sebetulnya aku gak setuju juga, samawi dan ardi. Agama samawi, agama langit, agama yang lahir lewat proses pewahyuan. Dari wahyu, lewat para nabi, disampaikan kepada umatnya. Nah, itu maka disebut agama samawi, sama. Ya. Kalau bahasa Ibrani-nya sama juga, tapi samayim itu langit. Gitu. Jadi Arabiun, Ibraniun, Portulai, karena bapaknya satu Bapak Ibrahim yang nanti kita akan bicarakan. Kemudian menjadi Israel dan Arab juga. Kan? Jadi kalau kita salam mereka salam, kita ahad mereka ehad, itu biasa kan? Karena satu bapak gitu loh. Ya. Oke. Kemudian ada agama ardi atau ardi bumi. Agama yang lahir dari bumi lewat pencarian gitu ya. Yang namanya mencari belum tentu ketemu. Tapi yang diberi pasti ketemu karena diberi dia. Gitu loh. Ya kan? Allah beri
lewat pewahilan. Mesti kalau mencari ya bisa ketemu soalnya. Sebetulnya agama itu tidak hanya Ardi dan Samawi atau Samawi dan Ardi, tetapi ada yang ketiga, perpaduan antara awalnya itu agama itu Samawi, ya, langit. Dengan berjalannya waktu setelah nabinya mangkat, ini nyeleweng-nyeleweng bias, lama-lama bias sudutnya pertama 10 derajat ditarik pun bisa sampai 80 derajat nyimpangnya. Jadi sudah perpaduan yang awalnya Samawi menjadi Ardi, tapi bukan Ardi murni. Nah, nanti mungkin dalam konsep Islam itu ada yang namanya pembaharuan gitu ya, pembaharuan. Jadi sebetulnya agama itu ada Samawi, ada Ardi, ada perpaduan Samawi dan Ardi. Oke, kita fokus yang Samawi, yang agama langit. Pertama, coba dibuka dulu surat, aku yang tertarik surat 495. Surat 495, surat An-Nisa ayat 95. Ya. Surat, karena kalau ada papan tulis lebih enak aku jelaskan. Oke, sudah ketemu? Ibu bisa kan baca yang sudah ketemu? Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak boleh datang. Surat An-Nisa ayat 95. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak boleh berperang tanpa mempunyai ujur atau halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan kepada masing-masing. Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Mantap. Terima kasih Ibu ya, sudah dibantu. Dan aku akan menukik jihad itu, kenapa ya di surat 495, surat 872, surat 920 dan di surat-surat lainnya itu selalu dikatakan harta dan jiwa, harta dan jiwa, harta dan jiwa, tidak jiwa dan harta. Jadi mesti harta dulu. Al-Quran bilang begitu, harta dan jiwa. Berjihadlah kamu dengan harta dan jiwa. Jadi harta, harta, harta. Artinya apa? Kalau bahasa keren kita sekarang, gak ada makan siang yang gratis, gak? Semua itu pakai duit. Mau jihad itu pakai duit, pakai harta. Bener? Pakai harta, gak ada yang gratis. Sekarang kok cari zaman gratis? Gratis dari Hongkong kok. Harus pakai harta. Nah, Allah sudah ingatkan jihad dengan harta, jiwa, harta, jiwa, harta, jiwa. Harta selalu pertama. Masalahnya, dari harta yang kita miliki, sudah adakah yang kita sisihkan untuk jihad? Nah, itu jawab dewe-dewe. Jawab dewe-dewe, aku gak ngerti. Ngerti riko-riko dewe. Ya, itu Al-Quran loh yang bilang. Ya, harta baru nanti jiwa. Nah, seperti ini ya, ada ini masuk gratis sih kotaan ini. Ini pakai duit, nggak pakai daun pisang, ya. Teh segala macam ada soto lamongan itu pakai duit. Tapi ini awakmu gegem medite koyo setan, nggak ngerti aku. Aku banyak belajar dengan Mas Abdul, ya. Harta itu sampah. Kita mati nggak ada yang kita bawa kan, gitu loh. Tapi berapa banyak orang terjerat, tersesat hanya karena sampah yang bernama nek wong Jawa ngarani donyo. Nek wis duwe medit, Allah nggak minta semua, enggak. Abu Bakar kan waktu mau mengasihkan hartanya semua ya Allah, oh jangan, Rasulullah nggak mau. Tapi berapa yang sudah kita berikan? Seolah-olah harta itu akan dia bawa selamanya dan dia akan dia bawa mati. Nah, semoga di sini kita paham tentang konsep jihad. Ya,
Sekarang yang jadi masalah jihad kuwi opo? Gitu loh. Jihad itu kalau aku ya sebetulnya lisanul arabian itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bisa dia mengalami sebuah banyak makna, ya. Banyak makna, bisa sungguh-sungguh temenan berjuang. Nah, yang diperjuangkan apa? Agama. Benar loh. Yang diperjuangkan agama. Ya, jihad berjuang. Yang diperjuangkan apa? Agama. Agama apa? Itu loh rempong. Agama kan sama-sama agama arti. Agama Islam. Agamanya namanya Islam. Nah, kajian kita kali ini sangat sulit kalau yang ada di benak bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak semua, ya. Kalau ditanya nabi-nabi dahulu itu agamanya apa? Coba. Kita nggak punya informasi sejarah selain yang disampaikan oleh kitab suci, ya. Itu sejarahnya dimulai oleh Bapak Ibrahim atau Abraham. Gitu loh. Bapak Ibrahim, ya, kalau kita Ibrahim, saudara kita yang di Nasrani, Abraham. Itu mulai dari situ. Nah, sekarang Bapak Abraham itu agamanya apa sih? Coba ibu-ibu, Bapak Ibrahim agamanya apa? Bukan agama Isa. Belum ada syahadat. Kalau syahadat sudah, Pak. Hadis itu sahih, ya. Dari 120.000 para nabi, seutama-utama yang keluar dari lisan para nabi, la ilaha illallah. Hadis itu sahih. Jadi syahadat sudah ada. Syahadat itu kesaksian. Tapi kapan-kapan lah itu kita bahas tentang kesaksian, ya, supaya kita fokus di sini. Karena ditakonnya durung ngerti si disaksek nopo. Ketemu Gusti Allah, ketemu Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu nanti kita bahas kapan-kapan. Nek isik gelem ngundang mana ini enggak gitu, ya. Oke. Sekarang saya ingin tahu dong. Sekarang ibu-ibu dulu, Bapak Ibrahim agamanya namanya apa? Islam, setuju? Bapak apa, Pak? Samawi, agama langit. Iya, jelas. Karena pewahyuan. Islam bukan, Pak, kira-kira? Kalau Islam sama samawi, jadi sama. Cuma teknis bahasanya. Teknis bahasanya. Jadi begini, ya. Kalau di kampus itu namanya Abrahamic Faith. Abrahamic Faith, Abraham itu Ibrahim, ya. Faith itu keimanan. Iman yang disandarkan kepada keimanan Bapak Ibrahim. Maka disebut Abrahamic Faith. Nah, kalau kita kuliah nih, kuliah teologis gitu, ya, disebutlah anak-anak Abraham atau anak-anak Ibrahim itu ada tiga. Saudara tua kita Yahudi, kemudian Nasrani. Al-Quran gak bilang Kristen, Nasrani, baru Islam. Ini loh. Gak apa-apa, ya, ada orang setel musik karena mereka lagi mantan. Nah, ini sulit aku jelaskan ke kalian kalau dalam otak kalian itu seolah-olah nabi-nabi dulu juga agamanya namanya Islam. Gitu loh. Nah, aku bertentangan dengan mainstream. Mainstream itu ustadz-ustadz, kiai-kiai, semua nabi agamanya Islam. Enggak. Kok iso Islam itu dari Lendi. Nama Islam itu dikenal setelah dakwah Kanjeng Nabi, beda dengan Allah. Nama Allah itu jauh sudah dikenal orang-orang Arab sebelum Kanjeng Nabi jadi nabi. Contohnya apa? Bapak ini jenenge Abdullah.
abdinya Allah. Berarti kan sudah kenal, tapi Islam sudah kenal, nggak kenal mereka. Tapi nek kandana ini kan angel, kandana ini angel karena otak itu sudah terdogma semua nabi agamanya Islam. Islam bundur mulu ya. Ngaji mulu itu kayak apa mungkin ya. Oke, sekarang alhamdulillah mulai paham ya, ternyata Bapak Ibrahim kita agamanya namanya bukan Islam atau bukan beragama Islam ya. Oke, sekarang buka surat 395. Ada mic-nya dua ada ya, bisa lihat cepat. Semua HP itu kita dimanjakan teknologi, HP harus ada akurannya. Kocok nah ibu-ibu. Dulu masa senengane masakan model pakaian ya enggak apa-apa sih, cuman harus ada akurannya. Coba surat 395, surat Ali Imran 395. Ada dua kan ini mic-nya? Oh, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Oke. Ini masalahnya masalah terjemahnya. Ya. Keterbatasan dari bahasa kita. Jadi seharusnya aku ngobrol sama tepat ya. Lisanul Arabian itu kaya bahasanya ya. Inilah kalau kita baca sastra, jadi nanti ada sabil, ada torik, ada sirot. Itu kalau masuk ke terjemahan, ini tulane Androidmu, kue jadi jalan. Engkau ilah, rob, jadi Tuhan. Padahal beda. Ilah itu beda, rob itu beda. Cuma kan jadi Tuhan kape nih. Coba tadi surat 3:19 ya. Agama itu dari kata apa di situ? Bukan Androidnya, kita sudah dibantu teknologi. Agama itu dari kata apa? Dari diksi apa? Apa? Bukan. Oke, saya salah sebut. 3:19 nanti kita bahas. 3:95 yang tadi yang ibu baca, coba lihat agama itu dari diksi apa, dari kata apa? Bisa dilihat di Androidnya, Mbak? Di Android ojo digegemain lah. Iya, agama itu dari diksi apa di situ? Mila. Mila. Kalian ngerti enggak kenapa disebut Mila? Kalian ngerti enggak nanti kita itu enggak disebut Mila, disebut din. Masalahnya keterbatasan bahasa kita. Mila dari agama, din dari agama, kacau. Kalau mau ilah dari Tuhan, rob dari Tuhan, Tuhan sendiri. Kacau. Makanya belajar Al-Qur'an itu diwaca sing tenan dulu lho. Men ngerti. Aku kadang-kadang kerakatan nih, bolak-balik ngaji tapi gobloknya tak hilang. Ya. Jadi pada masa Bapak Ibrahim itu tidak disebut din. Disebut mila. Nanti juga di surat Al-Baqarah 2:120 itu mila. Kenapa disebut mila? Jadi mila itu ada mila Ibrahim, mila Yahudi, mila Nasrani. Islam tidak. Islam disebut din. Ina dina indalohi Islam. Apa? Lalu toh ajimu nanti. Kalau ngaji itu si temenan gitu loh. Kocok. Oh iya kebelakira ilang. Ya, nanti itu yang menarik lagi, coba buka surat 22:7-8. Mbak E, terima kasih banyak ada yang bantu ya. Surat 22:7-8.
Al-Imran 22:78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran. Ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Mantap. Jadi tahan dulu Bunda, tahan. Dari dulu disebut apa? Nabi Ibrahim dan pengikutnya? Dari dulu disebut Muslim. Bukan Islam. Ini jelas no. Dari dulu Nabi Ibrahim itu pengikutnya disebut Muslim bukan Islam. Masalahnya nanti ya, mana Mbak? Mana Bunda? Sorry ya, tangan kiri. Karena begini, kalian itu dicekoki tapi tidak dikasih tahu teori bahasanya. Jadi yang ada dalam otak-otak kalian, Muslim pasti Islam. Nabi Ibrahim apa agamanya Islam? Lah kok iso? Lah kok disebut Muslim? Kan di surat Al-Hajj 2278, dari dulu itu disebut Muslim. Otak kalian bekerja, kalau Muslim pasti Islam. Nabinya kan agamanya Islam tuh. Muslim itu kalau kita menggunakan pendekatan bahasa itu bisa dari Islam, bisa dari salamat. Nah, Muslim yang sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu dari salamat. Baru nanti setelah abad ke-6 ya sampai kekinian otomatis Muslim itu Islam, Islam itu Muslim. Karena nggak bisa lagi orang tidak dibil, kan Muslim itu kan tunduk patuh. Kalau orang tidak Islam tidak bisa lagi disebut tunduk atau patuh, karena yang dahulu-dahulu sudah selesai. Gitu loh, ya. Jadi dari dulu disebut Muslim gitu. Oke, Mbak siap-siap surat 367. Aku kasih behind screennya begini. Kanjeng Nabi memperjuangkan Islam pertama itu di Mekah. Waktunya itu habis untuk menghadapi bajingan-bajingan Arab yang disebut Arab Pagan. Habis waktunya Kanjeng Nabi. Dan pertentangannya, penolakannya sangat keras. Sampailah akhirnya Kanjeng Nabi diperintahkan hijrah ke mana? Ke Yatsrib. Yatsrib, bukan ke Madinah. Madinah itu nanti. Kenapa dia dikasih nama Madinah? Masalahnya kan depan seperti surat Al-Kahfi, Madinah dijumain kota. Itu gak cocok. Madinah itu adalah sebuah kawasan di mana hukum Allah bisa ditegakkan. Itu Madinah. Misalkan kita di Batu ini hukum Allah tegak, ini punya hak untuk disebut Madinah. Kenapa Yatsrib disebut Madinah? Karena hukum Allah itu bisa ditegakkan, maka disebut Madinah. Namanya sebetulnya Yatsrib itu nama orang Yahudi yang menemukan daerah itu. Kalau untuk kene batu toh. Tapi lagi durung karuan ngerti tak takon di batu itu satu kata apa dua kata? Ayo. Satu kata apa dua kata? Batu. Dua. Bahasa apa gitu? Yang bau reksom batu ini namanya setu apa sapa? Bah, lidah Jawa itu selalu menyingkat. Bagai batu, jadi batu. Jadi salah nek ngomong mbah batu itu salah. Justru mbah tu itu dua kata dari kata embah dan westu atau siapa gitu. Iki masih okon mung mbah tu asli enggak belajar yo goblok. Saya orang dari Sumatera tapi saya belajar sejarah.
Nah, begitu juga Yatsrib itu nama orang-orang Yahudi menemukan darah itu disebut Yatsrib. Nah, Kanjeng Nabi ketika mendapat perlawanan begitu keras di Mekah, hijrah ke Yatsrib. Di sana disambut akhirnya Islam dapat ditegakkan, maka disebutlah dengan julukan Madinah ditambahi Al-Munawwar. Jadi apakah Madinah itu kawasan, tempat, daerah, kota di mana hukum Allah bisa ditegakkan? Di mana? Di mana saja? Bodoh batu ini iso menegakkan hukum Allah, jadi disebut Madinah punya. Sekarang kita enggak usah ngomong batu awak dewi ini rakyat kecil. Di rumah kita masing-masing ayo kita jadikan ada hubungan kemesraan antara suami dan istri, antara bapak dan anak, antara bapak dan ibu, memberi dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah. Cocok enggak? Kamu ngajar aku kalem-kalem enggak? Ya? Oke. Ya. Kanjeng Nabi berpikir begini. Harapannya ini ekspektasi aku ya. Nanti bisa dibantah kalau enggak setuju. Kanjeng Nabi dari Mekah itu kan pertentangannya sangat keras karena memang tidak ada benang merah antara Arab pagan dan Islam. Di Madinah ada komunitas Yahudi Nasrani. Ini punya benang merah. Lewat siapa? Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim ku ibu, Mbak, bojone kuwi nek awak dhewe iku bojone loro. Tapi kalau kita buka Bible, bojone telu. Nek awak dhewe bojone Sarah dan Hajar. Tapi nek kita buka Bible, iku citone Ketura. Ya, Ketura. Dari ibu Sarah melahirkan bangsa Israel. Yang disebut Bani Israel itu Yahudi sama Nasrani nantinya. Lewat Bunda Hajar ikulah yang menurunkan nanti Arab ini. Ya, nah, gitu ceritanya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu menyimpan harapan saya di Yatsrib akan disambut oleh saudara saya yang di Nasrani. Karena apa? Satu garis dari Bapak Ibrahim. Ya kan? Arab-Arab kan enggak punya benang merah, enggak punya sejarah. Harapannya begitu. Tetapi ternyata setelah hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Yatsrib, perlawanan dari Yahudi dan Nasrani juga enggak kalah kerasnya. Sehingga Islam perlu memposisikan diri bahwa Islam juga pewaris Ibrahim. Maka masing-masing berebut. Yahudi ngomong Ibrahim kuwi Yahudi, Nasrani ngomong Ibrahim kuwi Nasrani. Dijawab karo Al-Qur'an, baca surat 367. Monggo, Mbak. Tetapi dia adalah seorang yang lurus muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Jadi jelas kan perebutan antara Yahudi, Nasrani, Islam itu selalu memperebutkan Bapak Ibrahim. Karena apa? Tiga agama ini tidak bisa lepas dari kewibawaan Bapak Ibrahim itu. Jadi agama langit itu berpijak pada keimanan Bapak Ibrahim. Kalau kita menyebutnya Khalilullah, saudara kita di sini menyebutnya Bapak orang beriman. Betul? Disebut Bapak orang beriman Ibrahim. Gak bisa. Maka karena tidak bisa lepas dari bayang-bayang Bapak Ibrahim, ketiganya ini berebut. Oh, Ibrahim itu Yahudi, carinya Yahudi. Oh enggak, Ibrahim itu Nasrani, carinya Nasrani. Dijawab dengan Al-Quran, dengan tegas, Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia seorang yang muslim, lurus, bukan Islam. Karena enggak mungkin kalau Yahudi saja tidak, Nasrani saja tidak, enggak mungkin Islam. Karena Islam itu adik.
saudara tua kita itu Yahudi, Nasrani kita ragil gitu loh, kan gak mungkin gitu ya. Oke, jadi itu tadi disebut milah belum din. Masalahnya debat antara din dan milah jadi satu terjemahannya agama, padahal beda ya antara din dan milah. Oke, di sini sudah aku jelaskan bagaimana perlunya kewibawaan Bapak Ibrahim sampai nanti kita lihat ya di surat 3 ya 19. Monggo, Pak. Surat 3 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Hey, itu sudah pakai din. Ya kan? Sudah pakai din itu, inna dina indallahi Islam, bukan pakai milah lagi. Benar loh. Cuman depak keterbatasan bahasa agama-agama, agama goblok we, agama sing di. Benar loh. Coba kita ajak ngobrol kan. Ini beda ya. Lanjut Mbak, surat 3 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya. Ya. Yang mencari di luar Islam itu pakai din itu. Di luar din Islam itu enggak diterima, ditolak. Dan dia orang yang rugi. Ya. Oke. Sekarang di mana proklamasinya? Ini agak panjang ya. Surat 5 ayat 3. Ya. Surat 5 ayat, yang lain buka supaya ngerti. Surat 5 ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang tidak disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perhatikan, di situ ada narasi pada hari ini. Artinya apa? Pada hari ini itu Islam itu diproklamasikan. Paham Pak? Paham Bu? Yang lalu belum Islam. Nah, di ayat ini dia, pada hari ini aku ridho Islam menjadi agamamu.